langsung suaminya, kowilar kihen jabo hasti hen. Wow. Bininya nyaut, baris hoti hen canak canak cum cum. Jiran ki kanan tu cak dom dom cak dom dom cak. Kau tak buat mana kau tahu? Aku tengok cinta ini ustaz tu elok jangan jiran motor babit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Syamsul Debat, yang mana di sini ceramah lawak ataupun ceramah terlawak daripada Ustaz Syamsul Debat guys ya. Di sini daripada media dakwah Islam. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Sudahnya bahagian Indonesia cek balik salah silah keluarga dia. Tragis betul sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga. Sudahnya jiran meninggal pun nak cuti. Nampak tak? Tu buat saya kata dia, tanggungjawab. Ni kenapa tak siap kerja ni? Doktor tanya. Kenapa tak siap kerja ni Mira? Mana Mira? Mana Mira? Mana tunjuk, tunjuk. Mana Mira? Mana Mira? Ha, mana? Mira tak kerja ini. Mana Mira? Itu Mira eh. Mira, kau jangan buat-buat tak tengok aku. Kau Mira, kau Mira. Kenapa tak siap kerja ni Mira? Tak ada. Saya tak tahu ni. Tak tahu siapa letak atas meja saya. Saya rasa dia. Kenapa kamu letak atas meja? Saya pun diarahkan. Yang arahkan saya, tu orang dia. Tunjuk pula ni. Salahkan orang. Itu sebab anak kita ikut panggil kita. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. Alhamdulillah. Kenapa sokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Semua salah orang. Macam cerita bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Umur panjang. Kenapa umur panjang? Kebawah tak makan besar? Poh dia sakit besar? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kopi besar-besar? Hujan turun kenapa? Kau tak panggil kenapa? Semua salah ke? Ni salah ni, salah ni, salah ni. Yang doktor, doktor kena bangga tau. Dia orang hafal lagi lagu tu. Saya saja ya, test tadi berkerut muka dia. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Beria dia menjawabnya. Dia sat nyanyi tu. Kau hujan, oh hujan. Agaknya banjir kat Calam itu berapa ekor kan tak manggil, tak tahu lah. Tapi dalam banyak-banyak binatang, ada seekor binatang yang paling gentleman, dia mengaku, iaitu ular. Bila tanya belum ular, kenapa kau nak makan kata ni? Dia jawab tiga kali dia ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya itu dah dipadamkan oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Ada siapa tanya dah bila dia mengaku. Kenapa kamu tak siap kerja kamu Mira? Mira, kenapa tak siap kerja Mira? Mira pun jawab, minta maaf doktor, saya memang tak perasan. Saya terlepas pandang. Sekarang doktor nak saya buat apa? Settle. Itulah yang lelaki lakukan selama ini. Memang salah I. I tahu. Faham. Faham. Fine. Dah cukup. Jangan cerita apa lagi. I mengaku salah. Walaupun bukan salah lelaki, lelaki akan terak. Okay, fine. Salah I. Aku kena lakon. Kamu kau faham. Orang perempuan pula. Okay, fine. Ini salah I. Tahu. Tapi you tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak juga explain tu. Letakkan terhenti di situ. Asyad betul. Macam tu lah. Okay. Apa pun bertanggungjawab. Seterusnya apa? Respon positif. Tiba-tiba apa juga arahan pekeliling yang ditandatangani oleh pengarah hospital lekat dekat notice board tu mulai berapa hari bulan. Semua staff-staff hush-hush. Betul ke aku sebut tu? Betul lah hush-hush. Hush-hush ke hush-hush? Hush-hush.
Betullah. Mustahosyas tidak dibenarkan lagi bini-bini. Hendaklah macam ni, tak lagi tak boleh lagi makan dekat tempat macam-macam ni, tidaklah macam ni, tidak boleh keluar daripada ni dan bla 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 bla. Berkuat kuasa mulai hari ni. Tengok ke respon. Tak benda kan. Dia marah kau nanti, kau tengok dia tak faham kita. Kenapa benda ni hampalah aku katlah. Fikirlah kita sikit punya jam. Yang seorang tu pula, kau orang muda buatlah ikutlah, akan anak pencen. Yang seorang tu pula. Baca balik kepada nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Kau boleh pakai notis tu untuk semua. Ikutlah. Benda tu bukan doktor suka-suka sains sebagai pengarah. No, dah dibincangkan peringkat pengurusan tertinggi. Maka itu keputusan yang kami ambil. Saya ulang. Tak adalah. Ya. Mak eh. Dan seterusnya, yang seterusnya apa yang kena ada pada diri kita adalah ikhlas. 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 Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Baguslah, diam ni pun okey. Sebab saya pernah ceramah maulud. Ceramah maulud Rasul dekat satu masjid dekat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Saya tanyalah, makcik, apa maksud selawat makcik? Makcik, apa maksud selawat? Menyaut seorang makcik tu nak ceramah-ceramah lah. Tanya pula. Kena marah pula. Di soundnya aku balik. Kira kau diam tadi, kira okey lagi tu. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni maksudnya buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Wa ima, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas. Dia terima kasih pun tidak. Sinilah saya tengok orang dengar ceramah paling ikhlas kali. Sinilah. Dekat tangga pun dia sanggup duduk. Begitulah keikhlasan kau sanggup bersesak-sesak dekat atas tu. Dengan tahap tempat kosong banyak sini. Ini soal prinsip. Tak apalah, duduklah situ. Kau tak ponik, kau jumbo, kau duduk situ. Cakap. Sorry, punggung. Orang negeri sembilan ni kadang cakap macam tu. Bersegi lah tu duduk tu. Ada tempat kosong ni? Ada tempat kosong ni. Kau kongsi kursi ke atas tu? La ilaha illallah. Dahsyat betul lah. Tak apalah. Tak, tu saya kata tadi. Apa benda kita cakap? Ikhlas. Dan ikhlas ni kalau nak lebih mendalam lagi, nak lebih faham, kita buat satu perkara tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Tak ada. Yang kita harapkan daripada Allah. Tu sebab perasan tak mak ayah kita, orang tua-tua dulu, bila pergi tolong orang kenduri, dia tolong masak, dia tolong kemas, dia tolong buat-buat itu sini kan. Lepas tu tuan rumah tu kata, eh, terima kasih lah kau tolong kau. Eh, tak payahlah, terima kasih kau, apa kau ni? Dia marah pula orang tu terima kasih. Aku nak tolong kau, marah. Tak ada benda pun lah. Dia marah. Sebab ikhlas. Allah. Itu cerita dia. Contohlah, aku ni kerja gaji-gaji ni Allah. Mudah-mudahan doktor nampaklah kerja aku. Mudah-mudahan doktor nampak kerja aku supaya aku jadi. Bergantung pada manusia, kita akan kecewa. Sebab pengarah hospital, dia cuba yang terbaik kerja dia boleh buat. Tetapi, dia punya pemerhatian terbatas dan perlukan sokongan dan pandangan orang lain. Dan bila dia bincang-bincang, maka itu keputusan dia. So, kita akan kecewa. Contohlah, ya Allah, anak aku ambil peksa, ambil keputusan peksa ini, ya Allah, minta-minta kau berikanlah dia keputusan terbaik, ya Allah, berikanlah dia keputusan terbaik, ya Allah. Kita minta pada Allah. Anak kita sampai ke rumah, ibu, dapat 9E. Kita dah minta dengan Allah tadi. Dia kata, alhamdulillah, nak buat macam mana, dah takat tu ya otak kau. Dia kata, anak ni dia heran mak dia tak marah. Dia ingat ibu dia marah sebab kat sekolah tadi kawan-kawan semua gelakkan dia. Dia target ibu dia, mampulah kena belasah ni kat rumah. Bu, lepas 9E. Tengok ibu dia, alhamdulillah, buat macam mana, takat tu otak kau. Ibu tak marah ke? Nampak macam mana? Ibu dah doa dah. Kau pun dah usaha kan? Nampak macam mana? Masa tu timbul kesedaran dalam hati dia.
Tak sepatutnya aku bagi ibu aku keputusan macam ni. Diam-diam sambil dia kerja, dia buat part time tu, dia ambil paper tampal sijil yang dia ada, dia buat paper Jun. Paper Julai dah tak ada, dia buat paper Jun. Lepas dia buat, dia tampal-tampal, dapat masuk kolej swasta. Pada kolej swasta layak masuk pula universiti tempatan. Dah masuk universiti, keluar, alhamdulillah, dia bekerja dan mampu jaga mak dia dengan pendapatannya. Maka betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Tu saya kata ikhlas. Kemudian apa yang kita kena ada? Kita kena cepat, jangan lambat, kita akan ketinggalan. Orang suruh ubah, ubah, jangan lewat-lewat. Oh, nantilah saya nak, nanti saya nak berubah. Kena ubah sekarang. Ubah perangai kita jadi baik. Buruk pada baik, baik pada lebih baik, lebih baik pada lebih-lebih baik. Jangan sampai dah kena buang kerja baru nak menyesal, jangan. Kedua, hadir pada peluang-peluang yang baik. Ada dengan ceramah, datang. Jangan tunggu Samsul debat pun nak datang ramai-ramai. Sanggup duduk kat tangga. Kena dah kita, kena dah kita. Betul. Datang peluang-peluang yang baik. Ada seminar, ada kursus, datang. Saya ni kalau pergi dengar ceramah kat masjid, kalau tak ada ceramah, tak ada ramah, saya pergi dengar. Tapi saya terpaksa menyorok balik tiang tu semua. Penceramah tu tak boleh nampak tu. Nampak je Samsul debat pun ada. Untuk dia duduk sini ni. Kau ceramah je lah. Banyak cerita kau nak bersama. Ambil poin kau ni. Itu pun nak belajar juga. Hadir pada peluang yang baik. Ketiga, apply. Jangan dengar tapi tak buat. Apply. Kemudian selanjutnya apa? Mantapkan pengetahuan kita. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Semua setiap kerja kita dekat hospital ni, semua ada pembelajaran dia, ada ilmu dia. Kain songket menang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Prosedur keuangan. Aku dengan pakai ni, topi ni, yang sister ni, nak kena belajar nak prosedur keuangan. Memang kena belajar. Kena belajar semua. Kena belajar. Masa pencen tu kita dah tahu dah ni. Oh ni ni ni, orang tahu ni, sister ni tahu. Dia dah tahu dah, pekeliling ni semua tahu dah. Itu yang kita nak. Nampak tak? Belajar, mantapkan pengetahuan kita. Kemudian kita buat, oh semua orang dah kena biasa bahasa Inggeris. Rupanya hospital Hoshas ni dah ramai orang putih datang. So kita anjurkan buat program bahasa Inggeris. Semua kena cakap bahasa Inggeris. From now on. Orang mendegok. Setiap hari Rabu telah diisytiharkan oleh doktor sebagai hari bahasa Inggeris di hospital. Tidak ada satu perkataan bahasa lain bahasa Inggeris dibenarkan. Satu perkataan bukan Inggeris keluar, kita akan denda RM50 satu perkataan. Apa yang berlaku di hospital pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun yang bercakap begitu. Contohlah. Iyalah, improve. Kemudian apa? Profesional, jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Mana? Jangan campur aduk. Kan kerja, kerja betul. Balik rumah, profesional juga. Jadi ibu, jadi ayah, jadi anak sebetul-betulnya. Kemudian iltizam. Iltizam, kita semangat nak buat yang terbaik. Jangan kita kecoh pasal ikhlas. Ingat saya cerita ikhlas tadi. Jangan kecoh pasal alam. Sama mana dia boleh dapat rahmat malam ni? Kenapa tak kita? Bagian syiar, mana bagian syiar? Tanya lagi tu yang tetap tu ya, betul kan? Lain kan? Kan bagian syiar kan? Dah tahu dah. Seorang je. So tak dibenarkan datang lah bagian syiar. Dia bagian syiar ni, dia dah nampak dulu senarai penerimaan anugerah macam mana. Atas kepala surat tu sulit dan rahsia. So nama dah ada. Hello. Tahniahlah. Tanya, kau dapat APC tau ni. Mana yang kau? Senang nama kau kat tangan aku. Lepas tu, kau jangan beritahu orang lain tau. Sebab benda ni sulit dan rahsia. Lala semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu, pelik nak manja, 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 pelik nak manja. Itu yang naik atas pentas, terima CJ dengan doktor, muka dah tak elor. Sebab modal dah banyak keluar. Iya. Itu sebab saya syorkan tu, tambah anugerah lain. Markah SKT 90% dan ke atas dapat sijil. Sebab macam APC pun bukannya apa sangat, betul tak kan? APC dapat apa? Pertama dapat, jangan nampak sangat aku nak duit tu. Tak, dia sijil. Sijil.
Duit tu iringan aja pam. Duit. Ialah sijil tu yang mahalnya, sijil anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2022, tahun 2023. Kita at least ada lah sekali contoh. Tak dapat tak apa. Nampak macam mana? Dah ramai sangat. Macam ni punya ramai. Sekali dapat adalah 5-6 orang. Kan 7-8% only. Saya tahulah, saya pengarah dulu. Bukan senang tau bila kita bincang dengan ketua-ketua departmen pun, ada panggil, dia ni bukan apa, ada je idea dia, ada je pandangan dia pasal setiap orang. So kita tak respect semua suka kita, terima je lah, bukan rezeki kita, tu je kan. Markas kreatif 90 ke atas, balik kita pun gantung sijil. Eh mama, mama dapat E eh, ha, ini sikit ni, normally 95 and above. Ha, yang seorang tu tak pernah MC tahun dinilai. Ha, bayangkan muntah darah pun kerja. Kau baliklah, kau dah muntah darah dah ni. Ha? Nanti tak pasti je. Macam tu komitmen dia kerja. Aku kena gayakan bukan faham. Lepas tu, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Wah, tengok. Ayah. Tak pernah punch card merah tahun ini lah. Maksudnya apa ya? Maksudnya ayah kau tak pernah lewat. Bila saya tengok ayah lewat, ada caranya. Kau ajar betul. Kau dah lah lewat. Kau ajar pula anak kau. Kan? Cara gelap besar tu ada strategi dia. Nah, good. Kadang-kadang kita kena syukur. Memang kadang kita frust dengar. Kan? Bagi menghargai jasa penyawat awam, dengan ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Masa tu ada tiga respon penyawat awam. Respon pertama, baik tak yah. Respon kedua, okeylah daripada dulu 500, naiklah 200, okeylah tu. Yang seorang tu lah berlari ke mesin ATM tu, dia cocok, belum lagi baru umum. Sebab dia tak sabar nak tukar kasut sekolah anak dia nak koyak tu. Dia nak buat family dia makan. Sebab pada dia benda tu besar. Kesian. Saya tak kisah teks ucapan saya ni, video ni akan di-share pada Kementerian Kewangan. Saya tak ada. Kerana untuk makluman semua, kita kali terakhir dapat bonus sebulan gaji adalah ketika zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama. Kali terakhir kita dapat setengah bulan gaji zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri. Selepas pada itu Kementerian Kewangan dah tak jumpa angka lain selama ada 500. Aku dah dekat pesara, kau tahu. Kalau kau dapat 500, aku 200.5. Itu sabar eh, sama nak eh. Tak adalah, betul lah. Cukup-cukup lah. Macam sekarang ni. Ni saya cakap ni tak apa. Samsul debat cakap tak apa. Rakyat penat. Baru rehat sikit pula ya. Lain pula ya. Negara yang paling rajin pula raya Malaysia lah. Itu yang peratusan undi pun dah tak ramai. Betul lah. Fikirlah, mesyuarat baliklah parlimen, don bincang balik macam mana nak sekali kan tak payah macam tu, tolonglah. Kan, marilah mari. Pergi mengundi. Ponik weh. Nah, itulah, tak bukan apa. Bukan, kadang-kadang kita tension. Tapi kalau dia bagi sebulan gaji balik semula bonus, insyaAllah rajin pergi undi ni. Dulu kita nak dengar berlanjut. Diam, nak umum ni. Diam. Sebulan gaji. Ya, sebulan gaji. Kan, dulu. Sekarang, hari Jumaat nak umum. Hari Senin dah masuk dalam grup WhatsApp dah. Dia kata, Tapi, syukur. Belajar syukur. Adalah rezeki lain Tuhan nak bagi kat kita. Mudah-mudahan Kementerian Kewangan dengarlah litihan saya. Betul, saya ni nak bagi supaya sedar sikit. Orang yang ada jawatan ni, tolong fikir, penyawat awam ni teruk dah. Betul.
Saya baru pergi siamah dekat satu tempat kat Cyber Jaya tu, jumpa ada seorang peniaga ni. Dia kata, ustaz sekarang barang mahal, ustaz. Dah lah barang mahal, kita orang nak jual mahal kelak tak boleh. Tu cerita dia. Kan? Jadi, apa-apa pun, belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Tuhan bagi kita kerjaya. Ada orang kat luar tu tak ada kerja. So, jaga elok-elok. Organize kerja kita. Dan yang last sekali, perbetulkan yang saya sebut awal tadi, perbetulkan niat kita. Terterang saya cakap, yang kerja dekat dalam ni, terterang saya cakap, terus terang saya beritahu, kerja di Hoshas ni, korang takkan kaya. Tak, aku nak tengok respon sebenarnya. Ada yang buat muka. Yelah, tahu. Bukan. Bukan itu. Sebab kaya itu sendiri subjektif. Betul. Katalah Dota Lina Maini umumkan. Ini saya umumkan bahawa sebabkan gembiranya Samsul Bak datang setelah beberapa tahun, kita umumkan semua staff yang hadir pada hari ini, kita berikan insentif kewangan khusus yang duduk depan. Iaitu sebanyak RM300,000 setiap seorang akan dibank in kan sebelum jam 4 petang ini. Dah lepas dah. Tu saya nak tanya, puan, dah kaya belum RM300,000? Kaya dah. Puan? Tak, saya tanya tu je, kaya ke tak? Kaya tak? Dah kaya belum RM300,000? Tadi kata kaya bersyukur. Lepas tu kaya belum? Belum. Apa benda tu? Dah kaya belum, puan? Kaya. Iya. Dah kaya belum? RM300,000. Dah kaya belum? Dah. Tengok. Ada yang kata dah, ada yang kata belum. Itu maksud saya subjektif. Tapi silap-silap, bila dah dapat RM300,000, ramai yang jumpa doktor, saya nak berhentilah. Saya nak kejar cita-cita saya. Sebab RM300,000 dia boleh mulakan sesuatu. Pada setengah orang, tapi ada orang kaya saya jumpa. Allahu Akbar. Saya tanya, Tok, agaknya rumah Datuk ni mahal. Tak adalah, masa beli dulu baru 4 juta. Aku salah tanya, aku salah jawab. Dia bukan sombong, tapi memang tu bahasa orang kaya. Dan sekali tu, dia tanya saya, saya camah dekat PKNS Syahlam kan. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah, masa tu PKPB. Dah duduk jarak-jarak camah kan. Ustaz, kalau nak beli rumah ni, time Ustaz tengah murah ni. Ya, berapa? Dan 1.5, 1.6. Cuba kalau you all beli rumah 1.6 juta tolak gaji. 40 tahun lah, tarik 40 tahun lah. 50 tahun. Memang masa tu rumah tu rumah aje. Kau tak beli apa dah. Perabot tak beli. Memang aircon tu terjulur je wire dia. Memang kau tak pasang. Ikat kipas pun macam tu. Abang. Makan bang. Bergema kan. Pergi kat dinding jilat. Itu je tak boleh makan apa. Kau jilatlah rumah tu pakai sunah. Bahasa orang kaya tak sama dengan kita. Ada satu datuk tu lagi pula, saya camah kat rumah dia, dia bagi makan. Cuba ustaz rasa kopok ni sedap. Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap. Tu yang kita orang beli kilang tu. Kalau sedap kau beli banyak bagi semua rasa, sudahlah. Ya kau sampai beli kilang pun kau kasar dan gurau ni tu. Macam tu lah. So bukan bohong, memang tu cakap realiti tu share ni. Tapi itulah dia. Apa pun dalam bekerja, jangan kejar kaya. Jangan kejar kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Betul. Dan kalau nak kejar bahagia, kita kerja ni kena target nak dapat apa? Pencen sebut dia. Aku tahu lah kau miskin berpencen kau. Oi. Saya ulang balik. Kalau nak bahagia, kerja ni kita nak kejar nak dapatkan apa? Betul tak tu? Banyak pula jawapan dia. Betul lah, pahala apa semua. Yang paling penting berkat. Betul. Keberkatan. Itu yang mustahak.
Apa tanda-tanda berkat? Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi, boleh sedekah, boleh tolong orang. Tanda orang tak berkat rezeki, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Macam minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je masalahnya. Wah, laki bini gaji tinggi, kerja hebat, kereta besar, rumah besar, tapi masalah banyak. Maknanya ada masalah keberkatan. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik, dia pegang tangan isteri. Saya dah pergi masuk dalam. Pergi mandi. Biar abang sambung. Suami sambung. Dengan tahap suami. Apa yang tak wujud? Suami ni balik dengan baju kemeja, dengan the name tag Timbalan Pengarah Pengurusan. Tak percaya gitu ibu-ibu je. Ada logo KKM lagi. Dia balik, dia pegang. Saya pun macam tu, saya tak boleh. Saya tak boleh nampak pinggan mangkuk dekat sinki tu. Saya akan masuk. Tu saya. Sebab daripada kecil, mak, abah memang bising. Berapa ramai orang haji di rumah ni? Memang daripada kecil. Sampai sekarang. Kecuali rumah orang. Rumah kau masuk sendiri. Bahagia tak orang perempuan kalau lelaki buat macam tu? Bahagia. Walaupun tu lah sekali dalam 365 hari. Happy lah. Betul tak? Ataupun suami balik, sayang. Ni bang, ni ambil ni. Voucher spa muslimah ni. Pergi spa hujung minggu ni. Hari Ahad anak abang jaga. Pergi. Abang. Kau pergi. Cuci rambut, masaj, pedicure, manicure. Pergi buat semua. Abang, susahkan abang aja. Tak ada susah apa pun. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar yang tak. Abang ni. Dah bayar dah. Abang ni. Happy kan? Ataupun suami balik rumah, sayang, bancu air. Kita minum kopi, dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni. Kuih lambang kasih sayang kita. Abang, kuih apa membeli ni? Kuih couple. Ha? Mana dulu kuih couple? Cerita kau dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan couple. Couple kan. Kuih tu kan kuih couple. Cakui. Kau pun tak tahu. Ha? Kamu lekap kuih. Ya Allah. Kuih cakui. Suami balik kan, bahagia je lah. Assalamualaikum, abang. Oh, betul. Ni suami balik siap sound ni. Balik. Dia baru sampai. Dalam pukul 5.30 ke 6 macam tu. Kau boleh tanya. Bawa balik. Apa ni soalan tu? Bawa balik bang? Tak. Baru nak pergi buta. Ha? Kan tak pasal, cik pasal tu. Apa hal kau cari pasal dengan suami kau? Bila suami balik, Assalamualaikum abang. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Itulah tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang ni cerita tahu. Saya tak masak. Ha? Kau tak masak. Tak adalah gurau je. Masak dah. Ha? Dengan apa tadi? Jangan pakai postman. Long, kau cakap dengan ayah kau. Si kau nak siap. Ayah tengah masuk motor ni. Ya, ha, apa dia? Mak kata si kau nak siap. Kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Lah. Mak ni ayah cakap tau kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang. Now. Ayah ni bukan Alung cakap tau. Mak yang cakap. Sekarang. Now. Kau cakap dengan mak kau. Tak kerti bahasa ke apa? Macam mana nak cakap ni? Kata. Mak ni ayah cakap tau. Kan Alung. Dia kata tak paham bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah. Kau nak kau hajar boleh tak? Lah ilah tau. Apa salah kalau suami tengah basuh motor, isteri datang, pegang. Abang. Suami tu angkat pipe tu, langsung terkena. Brr. Langsung keluar video klip Hindustan. Langsung suami, Kowilar ki hen, javo hasti hen. Bini je nyaut, baris hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cak dom-dom, cak dom-dom, cak dom. Cinta Hindustan tu elok je jiran motor babit. Tu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak dapat nombor satu dalam subjek, happy lah.
Anak-anak dapat tempat terbaik, sahsiah pelajar terbaik. Ui, seronok, and celebrate. Anak dapat nombor 3 daripada 50 orang dalam kelas. Happy kita. Kadang-kadang perempuan boleh menitis sampai dia tengok anak kumpul. Bang, anak kita dah kumpul. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni kumpul tadika ni. Kau boleh kawal tak? Pasal malu aku tengok kau ni. Kalau kumpul kolej, faham. Yalah, aku nak pakai rob lah ni dalam tu. Yalah kan. Happy kan tengok anak pakai tu comel, dapat anugerah kan. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, baik top management, bawah, semua. Kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, itu juga tanda keberkatan rezeki. Allah. Kelima, bila kita mudah melaksanakan benda-benda baik. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak kaji, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat kejamal, mudah nak berbakti, mudah nak gantikan orang lain yang tak dapat overtime hari itu. Mudah nak gantikan orang, mudah nak tolong orang, ringan tulang. Walaupun bukan kerja dia, dia tolong juga buat benda baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Allah. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order. Abang, berkat datang lagi. Tak. Dia tetamu ni yang mungkin kau berjamu, dia makan apa semua. Dan yang last sekali, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ingat eh? Jadi tuan-tuan dan perempuan dan mati Allah sekalian, sebagai kesimpulan, saya nak bagi beberapa hadis. Pada yang non-Muslim, dia boleh ambil. Sebab kata-kata Prophet Muhammad ni, dia bagi nasihat dia. Pertama, anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu sebab jangan sibuk nak kejar kaya. Kedua, Prophet Muhammad kejar pesan apa? Carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Allah. Ketiga, Nabi sebut, manusia yang paling kaya. Rupanya boleh kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tangannya di atas, kata Nabi, lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi sentiasa lebih baik daripada yang menerima. So jangan sibuk, aku tak terima tu, aku tak terima ni. Beri, beri, beri. Dan begitu juga Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan satu ayat, satu kata-kata yang saya suka. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu bahagia. Dan saya nak pesan juga, hidup ini adalah antara B dan D. Hidup ini antara B dan D. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Hidup ni antara B dan D. Antara B dan D ada satu huruf ke tengahnya apa dia? C, kita ada choice. Hidup yang macam mana kita nak jalani. Dalam kerjasama, jangan sibuk jatuh menjatuhkan. Jangan kutuk-kutuk belakang. Ingat. Ingat tu. Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Balik nanti pegang tengah sebab abang. Kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama eh. Macam tu. Okay. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepanai-panai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Amin. Cantik pandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok menik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak hospital hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi sikit makluman saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi ya nasihat daripada Ustaz Syamsul Debat yang masya Allah full lawak guys ya. Allahu Akbar, teman-teman wajib nonton sampai penuh ini guys ya, di channel Media Dakwah Islam. Linknya ada di deskripsi, teman-teman langsung subscribe, langsung tonton video-videonya, tonton sampai full ya teman-teman. Dan di situ banyak juga ustaz-ustaz yang lain, masya Allah, Allahu Akbar. Oke, terima kasih, semoga kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, semoga kita istilahnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada di jangkauan-jangkauan rezeki kita yang halal dan thayyiban ya, sehingga kita mendapatkan merasakan rasa cukup ya di dalam dada kita seperti itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.